Lagu Setia yang dinyanyikan oleh Wani Carey digubah dan juga dicipta pada tahun 1987 oleh Dato' Ahmad Dasilah membuka tirai pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang bagi tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan kami untuk pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang bagi tahun 2021. Sudah pastinya kita menginjak ke Bulan Kebangsaan. Tumpuan utamanya adalah sambutan Hari Kebangsaan, sambutan Hari Malaysia dan kempen Kibar Jalur Gemilang bagi tahun ini. Alhamdulillah, masih lagi mengekalkan tema yang sama iaitu Malaysia Prihatin. Ini merupakan terjemahan dan juga tamsilan bagaimana keprihatinan kerajaan dalam usaha kita bersama-sama mendepani pandemik COVID-19 di samping menyemarakkan semangat patriotik dan juga rasa cinta pada negara berpegang kepada prinsip rukun negara. Lebih 5 dekad usia rukun negara ini juga merupakan salah satu daripada perkara-perkara yang akan diberikan pemahaman dan juga penumpuan khususnya penekunan kepada falsafah kenegaraan dan juga bagaimana kita menzahirkan rasa cinta kepada negara kita. Untuk kita memulakan atur cara bagi pelancaran Bulan Kebangsaan dan kempen Kibar Jalur Gemilang bagi tahun 2021 pada hari ini, kita amat berbesar hati sebenarnya untuk kita berkongsi bersama dengan anda atur cara penting, bukan sahaja 3 sambutan utama iaitu sambutan Hari Kebangsaan, Hari Malaysia dan kempen Kibar Jalur Gemilang, tetapi untuk penerusan bagi acara pada pagi ini, saya dengan amat berbesar hati mempersilakan dan juga menjemput Yang Berhormat Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Komunikasi dan Multimedia untuk bersama dengan kami di studio pada pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Dipersilakan bersama dengan saya. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi. Merah menyala. Alhamdulillah Datuk. Terima kasih. Sila duduk Datuk. Datuk, ini satu permulaan yang penting untuk kita memulakan mukadimah pelancaran Bulan Kebangsaan dan juga kempen Kibar Jalur Gemilang bagi tahun 2021. Difahamkan tema yang diteruskan iaitu Malaysia Prihatin juga dengan logo yang sama. Jadi mungkin boleh dikongsikan sedikit tentang perkongsian tema Malaysia Prihatin dan logonya yang berhormat. Ya, ini soal kesinambungan kita sedang dan masih berhadapan dengan pandemik COVID-19. Jadi sebagai kerajaan, kita mengajak rakyat untuk sama-sama prihatin. Jadi Malaysia Prihatin ini bukan kerajaan sahaja yang prihatin. Kerajaan, rakyat, sektor swasta, sektor masyarakat sivil. Jadi kita semua harus prihatin bersama-sama dengan frontliners untuk memerangi COVID-19. Jadi lambang hati itu hatilah. Itu yang penting kerana kalau kita lihat kepada logonya itu banyak tafsiran dan juga tamsilan kepada apa yang kita nak gagaskan. Bukan saja bercerita tentang kesetiaan kepada raja dan negara, tetapi juga penghayatan rukun negara secara keseluruhan, malah rasa cinta kepada negara. Bagaimana dalam perihal ini Yang Berhormat Datuk juga melihat dengan kempen-kempen seperti ini, pelancaran Bulan Kebangsaan seperti ini juga merupakan satu wahana penting untuk kolaborasi antara kerajaan dan rakyat menunjukkan dan juga meningkatkan rasa cinta kepada tanah air. Ya, dia sebenarnya ini manifestasi dan aspirasi patriotisme. Saya selalu kata patriotisme ini ada dua komponen. Komponen yang pertama ialah maknanya yang kekal. Apa pun berlaku, maknanya kekal. Yakni cinta kasih yang mendalam kepada negara. Lepas tu nak sambung lagi, tak apalah, sepanjangkan lagi. Yang kedua ialah fokus. Misalnya zaman kita belum merdeka, fokus patriotisme ialah memerdekakan negara. Zaman kita dah merdeka, fokusnya mengisi kemerdekaan. Ini zaman kita berhadapan dengan COVID-19. Fokusnya ialah keseimbangan antara menyelamatkan nyawa dan menyelamatkan dan menyuburkan kembali ekonomi. Dan ini tak boleh dibuat hanya dengan satu pihak. Dia harus pihak-pihak yang lain juga. Dan Jalur Gemilang ini bendera kita yang menjadi lambang. Kalau zaman dahulu ketika perang, bendera itulah yang dijaga, yang dijulang, yang dipertahankan. Ya, alang-alang Yang Berhormat Datuk juga bercerita tentang bendera yang menjadi aspirasi kebanggaan seluruh rakyat Malaysia dan juga negara kita. Membawa, kita kata menjulang martabat bendera Jalur Gemilang itu sendiri sudah pastinya amat penting kerana keprihatinan, bagaimana rasa penghormatan kepada bendera dan juga penghayatan di sebalik makna Jalur Gemilang itu juga penting. Kalau kita lihat tafsiran kepada Jalur Gemilang itu juga membawa banyak makna, banyak pengertian. Jadi perihal
kepada zaman ketika ini, apakah kita ingin melihat ada lagi usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk kita menunjukkan dan juga meningkatkan kefahaman rakyat Malaysia terhadap di sebalik pemahaman Jalur Gemilang itu sendiri? Ya, kita di KKMM melalui Jabatan Penerangan Malaysia baru-baru ini menerbitkan sebuah buku khusus untuk menerangkan tentang simbol-simbol negara. Ya. Ya. Jata negara, tentang Jalur Gemilang, tentang bendera-bendera lah. Ya. Ya. Misalnya soal Jalur Gemilang, lazimnya orang tahu bendera itu macam mana. Ya. Tetapi ada waktunya timbul khilaf dari segi bagaimana dia memasang bendera, bagaimana dia memamerkan bendera. Timbul soalan, boleh tak bendera dijadikan baju? Timbul soalan, kalau dia buat bendera, lepas tu dijadikan seluar, dia duduk atas bendera. Kan? Jadi, namun pada waktu yang sama kita nak macam ini kempen Kibar Jalur Gemilang, kita nak supaya rakyat terutamanya lah pada musim Hari Kebangsaan Hari Malaysia, kalau boleh pada setiap masa, mengibarkan Jalur Gemilang. Jadi kita menerbitkan buku itu untuk bagaimana rakyat boleh merujuk kaedah yang sebenar. Bendera pun ada macam-macam saiz, ya. Ini bendera, kita panggil bendera untuk meja, bendera dalam majlis, dalam dewan. Ini perkara yang cuba kita kongsi dengan orang ramai. Di sebalik itu juga peranan Kementerian Komunikasi dan Multimedia serta agensi di bawahnya, termasuk Jabatan Penerangan, Jabatan Penyiaran Radio Televisyen Malaysia juga berperanan dalam memastikan penyebaran info-info terkini, bukan saja infografik tetapi perkabaran melalui verbal dan juga perkabaran melalui visual juga diterjemahkan kepada masyarakat. Bagaimana Yang Berhormat Datuk melihat, Yang Berhormat Datuk juga mengetuai dalam program untuk kita menyambut Bulan Kebangsaan pada tahun ini. Ini merupakan detik yang penting kerana peranan setiap anggota dalam agensi di bawah KKMM juga amat penting dalam kita menterjemahkan Bulan Kebangsaan ini dalam norma yang baru. Boleh kata semua agensi mainkan peranan. Cuma Japan dia dari segi pengaturan, misalnya program hari ini, sebenarnya kalau ikut perancangan awal, kita hari ini di Kuala Terengganu. Dan bersama dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri turun ke Terengganu dengan Esko dan pegawai-pegawai kerajaan Terengganu. Tetapi apakan daya, COVID-19, kita tak boleh merentas negeri. Jadi mula-mula kita kata kita nak buat di Putrajaya. Tapi Putrajaya dalam fasa satu lagi, PKP. Jadi akhirnya kita buatlah secara yang sangat sederhana. Jadi saya terima kasihlah kepada RTM yang jadi tuan rumah. Namun kita akan sepanjang musim sambutan Hari Kebangsaan ini, ada macam-macam pertandingan-pertandingan yang dianjurkan. Siaran-siaran televisyen dalam bentuk bual bicara, filem yang ditayangkan, dokumentari yang ditayangkan, kemudian ada pertandingan keceriaan fotografi, sayembara sajak, nak masuk tak boleh, pertandingan bercerita, pertandingan bintang patriotik, kemudian TikTok Ilham Merdeka. Okay. Ini mungkin saudara Ismail boleh masuklah. Cantik-cantik. Itu sebenarnya peluang kepada semua generasi dan semua golongan, tidak mengira bangsa, umur dan juga usia, untuk kita melihat penyertaan lebih ramai rakyat Malaysia juga. Dan kalau, ini saya nak sebutkan secara terbuka, kalau ada mana-mana pihak, sebab ini program yang kami anjurkan, dan setiap kementerian pun ada acara masing-masing. Kementerian Perpaduan ada beberapa siri aktiviti, dan saya juga nak ucap terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri kali ini. Kerana bersama dengan kita hari ini secara maya, saya ingat ada 8 atau 9 perwakilan atau malawakil di negara-negara ASEAN yang bersama dengan kita. Tapi yang istimewa kali ini, Kementerian Luar Negeri dia membantu bersama-sama dalam menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan
Bangsaan dan Hari Malaysia. Mereka ada satu aktiviti yang mereka lakukan dengan diaspora Malaysia di seluruh dunia. Dan hasil itu kita akan tayangkan pada 31 Ogos. Jadi ini rahsia. Saya tak boleh umum sekarang. Apa dia? Kejutan. Kejutan. Baik, Yang Berhormat Datuk, kita juga nak terus saja ke Kuala Terengganu untuk kita menyaksikan bagi kempen Kibar Jalur Gemilang. Pelancarannya bersama dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu. Ayuh sama-sama kita saksikan. Kita merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Mahidin bin Haji Mohd Yassin, Perdana Menteri Malaysia. Yang Berhormat Datuk Saifuddin bin Abdullah, Menteri Komunikasi dan Multimedia. Yang Berhormat Ahli Jemaah Menteri. Yang Berhormat Ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri. Seterusnya seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas kesempatan untuk sama-sama kita menyambut pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang pada hari ini. Bagi pihak kerajaan dan rakyat negeri Terengganu, kami mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Kerajaan Persekutuan kerana memilih Terengganu sebagai tuan rumah bagi majlis pelancaran ini. Tahniah kepada jawatankuasa induk pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah bersama agensi-agensi di bawahnya bagi merealisasikan acara sambutan tahunan yang amat bermakna ini. Bagi rakyat Terengganu, semangat Haji Abdul Rahman Limbong dan Tokku Paluh sudah tersemat erat dalam diri. Malah kesungguhan perjuangan kedua tokoh ini bersama tokoh-tokoh yang lain juga menjadi penguat semangat kepada kami untuk melawan segala cabaran, termasuk COVID-19 yang kini menjadi ancaman bukan sahaja kepada Malaysia, bahkan seluruh dunia. Suatu ketika dahulu, ketika masyarakat kita ditekan dan diperlakukan sebegitu rupa oleh penjajah, kita bersatu hati dan terus berjuang menyebabkan kita berjaya keluar daripada cengkaman penjajah. Generasi terdahulu mengorbankan jiwa raga, harta benda dan tenaga yang bukan kepalang banyaknya supaya negeri dan negara kita dapat dibebaskan dan kembali kepada jati dirinya yang sebenar. Prinsip yang sama juga perlu kita lakukan untuk keluar dan merdeka dari dugaan pandemik COVID-19 yang sedang kita hadapi ini. Tugas ini memerlukan kita mengambil semangat yang pernah dipupuk di zaman pembentukan negara kita ketika membebaskan diri dari penjajah. Semangat ini memerlukan daya usaha dan kerjasama semua pihak, dari yang muda dan tua, dari yang berada di bawah hingga yang berada di atas, dari rakyat hinggalah pemimpin, dari yang memimpin dan yang dipimpin. Kita tidak akan berjaya jika tugas memerangi pandemik dan memutuskan rantaian COVID-19 ini sekiranya diserahkan kepada pihak frontliners dan kerajaan semata-mata. Pemimpin pula hendaklah menjadi resam pemimpin yang baik dan tidak mengelirukan serta tidak menyusahkan rakyat dengan berbagai rekaan dan usaha sia-sia di waktu kita berdepan dengan saat getir ini. Biarlah pemimpin menjadi tempat tuah rakyat di bawah mengadu nasib. Seperti kata bidalan Melayu, ibarat kayu besar di tengah padang, tempat bernaung kepanasan, tempat berlindung kehujanan, uratnya tempat bersila, batangnya tempat bersandar. Hadirin dan hadirat sekalian, tema Malaysia Prihatin membawa pengertian yang cukup besar bahawa seluruh rakyat khususnya di Terengganu untuk kita bersama-sama dengan kerajaan bergandeng bahu antara satu sama lain, tidak mengira apa jua tugas
sama ada penjawat awam, sektor swasta, sukarelawan, pertubuhan bukan kerajaan mahupun orang perseorangan. Sekaligus menyuntik semangat kecintaan untuk bersama-sama membawa negeri dan negara keluar daripada pandemik. Bak kata orang lama-lama, nan pekak pelepas bedil, nan buta pengembus lesung, nan bisu penggera ayam, nan lumpuh penghuni rumah. Di waktu yang sama, kerajaan sentiasa berusaha dengan penuh keprihatinan yang tinggi untuk membantu rakyat dalam kesusahan dengan memberi bantuan melalui pelbagai inisiatif merangkumi aspek ekonomi, kesihatan dan kebajikan demi kelangsungan hidup rakyat Malaysia. Semangat toleransi, saling hormat menghormati yang menjadi arunan penting bagi mengekalkan kestabilan dan perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum di negara ini perlu dipertahankan sampai bila-bila. Inilah yang menjadi kekuatan, keunikan dan tonggak utama kesejahteraan negara Malaysia. Hadirin dan hadirat sekalian, perjuangan petugas barisan hadapan negara, terutamanya petugas kesihatan dan keselamatan, adalah satu pengorbanan yang tiada tolok bandingnya. Saya ingin merakamkan penghargaan kepada mereka dan semua pihak yang membantu kerajaan dalam menangani pandemik COVID-19. Rakyat perlu bersama-sama membantu dalam perjuangan ini dengan patuh kepada arahan dan SOP yang ditetapkan. Kerana inilah cara terbaik untuk kita bagi menzahirkan kecintaan kepada negara. Sebentar nanti kita akan menyaksikan pelancaran sambutan Bulan Kebangsaan dan kempen Kibar Jalu Gemilang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Bersama-samalah kita tingkatkan semangat kebangsaan ini dengan mengibarkan Jalu Gemilang yang menjadi kebanggaan semua walau di mana sahaja kita berada. Terima kasih kepada semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayuh sama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang. Itu dia tadi pelancaran kempen Kibar Jalur Gemilang di Kuala Terengganu. Terengganu bersama Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar juga melaksanakan dan juga menyempurnakan atur cara pelancaran kempen Kibar Jalur Gemilang. Di studio bersama masih lagi Yang Berhormat Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Komunikasi dan Multimedia. Yang Berhormat Datuk, ketika ini saya sedang memegang buku dan juga perkongsian berkenaan menghormati lambang-lambang kebesaran negara. Dalam perihal ini, Jalur Gemilang juga turut diterjemahkan di dalam ini, bagaimana kita ingin mengetahui secara lebih spesifik tentang Jalur Gemilang, jata negara dan juga lambang-lambang kebesaran negara. Apa yang boleh dikongsikan tentang penulisan buku ini, Datuk? Sebenarnya kita terbitkan buku ini kerana kita dapati selalu berlaku kesilapan. Ya. Misalnya jata negara, harimau yang di dua harimau di kiri dan kanan jata tu, yang selalu kita kata okey, ada jata, ada dua harimau. Harimau tu kita nak tengok juga mulut dia terbuka ke tak terbuka. I mean, ini benda-benda yang simbol, ya, simbol keberanian negara dan sebagainya. Dan kalau bendera tu cara memasang bendera, boleh tidak misalnya bendera itu dipasang, diletakkan ke bawah, kemudian apa beza bendera dengan banting? Kita kata kalau banting dia ada cara untuk membuatnya, untuk memasangnya. Kalau bendera ada cara untuk memasangnya. Kemudian di mana digalakkan bendera itu diletakkan? Selalu kita satu kesilapan dia begini, ya. Bendera sebagai lambang, dia harus dimuliakan dan dia tak boleh diganggu imejnya. Sebagai contoh, kita selalu tengok, ada masa kami pun zaman dulu buat silap ini, ya. Kita ada banner, di belakang banner tu ada bendera.
di depan bendera tu ada macam-macam tulisan, ada muka orang dan sebagainya. Itu kita tak galakkan. Okay. Ya? Jadi dia kalau bendera, dia kena berdiri tegak sendiri. Sama jugalah soal pakaian. Kita tak galakkan untuk dia dijadikan pakaian. Menggunakan warna bendera untuk buat pakaian. Ataupun menggunakan warna bendera itu macam yang saya pakai ini. Ini warna bendera. Warna sahaja? Warna. Tapi dia bukan bendera. Dia kalau bendera, dia mesti bendera. Secara penuh gambarnya? Secara penuh. Okay. Dia tak boleh bendera tu sekerat. Atas bendera ada gambar lambang lain. Yang itu kita tidak galakkan. Okey. Ya. Bukan saja kita bercerita tentang jata negara. Kalau boleh saya kongsikan bersama dengan para penonton juga. Buku ini juga turut bercerita tentang sejarah Jalur Gemilang. Ya. Berihal tentang bagaimana attributes ataupun sifat Jalur Gemilang yang boleh diterjemahkan. Malah tentang alat-alat kebesaran diraja juga turut diberikan penumpuan. Ya. Jadi ini perkara yang penting kerana bercerita tentang negara kita, tidak boleh juga kita lupakan tentang institusi diraja. Ya. Jadi, apakah buku ini dianggap sebagai satu pemahaman yang penuh terhadap perkara-perkara penting yang perlu difahami tentang lama-lama kebesaran? Ya. Bila kita kata patriotisme, ya, kepentingan institusi-institusi, ya, dia ada dalam dua bentuk. Satu ialah falsafahnya. Misalnya institusi diraja. Falsafahnya itu ada. Peraturan yang ada dalam perlembagaan dicatat dengan begitu baik sekali. Tetapi lambang institusi raja itu apa dia? Misalnya kalau Tuanku Agong, dia ada bendera panji, ya, panji-panji diraja. Angkatan bersenjata kita. Bila dikatakan polis diraja, angkatan tentera, laut, udara dan darat, itu masing-masing ada panji-panjinya. Jadi kerana itu, memuliakan panji-panji diraja itu, itu adalah sebahagian daripada manifestasi kita untuk kita menunjukkan bagaimana kita mendaulatkan institusi raja. Sama juga dengan bendera. Yeah. Ya, bendera itu adalah lambang kebesaran negara. Jadi apabila dia menjadi lambang kebesaran negara, ia harus dimuliakan. Dimuliakan itu bermakna dia terletak dia seorang, dia tak boleh berkongsi dengan orang lain. Misalnya kalau kita buat banner, bendera Malaysia itu mesti di atas. Saya pernah tengok orang buat banner, sebagai contoh katalah, katakanlah ini banner, ya, sebesar ini banner, bendera itu diletak kat bawah. Sini ada macam-macam tulisan. Bendera itu diletak di bawah, tak boleh. Bendera mesti di atas sekali. Jata negara pun saya pernah tengok orang buat banner, jata itu di bawah, dia tak boleh. Jata negara mesti di atas sekali, misalnya di atas, di tengah. Itu semua ada kaedah-kaedah untuk kita memuliakan. Memang ada orang kata, alah, ini simbol. Tetapi simbol itu melambangkan falsafahnya. Betul. Ya, simbol itu melambangkan falsafah. Macam saya sebut satu, ya. Ada masa kita pergi ke majlis yang dihadiri oleh raja. Tak kiralah ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Agong atau Sultan. Ada buku cenderamata. Buku cenderamata itu di dalamnya ada gambar. Gambar Tuanku. Kemudian dia diletak di atas meja. Masa kita nak makan, dia tak tahu nak letak kat mana buku tu. Dia letaknya pinggan atas buku tu. Dalam tu ada gambar Tuanku. Tak betul tu. Okey, kemudian masa dia datang, masa tu dia belum duduk. Buku cendermata dia letak di atas kerusi. Kemudian dia duduk, dia letak buku tu di belakang dia. Tak boleh. Gambar Tuanku Agong di dalam itu. Ya, jadi kalau duduk, tak ada meja, pegang. Tak boleh letak di sini. Tentulah tak boleh letak di bawah. Sebab you tidak memuliakan Tuanku Agong atau Tuanku Sultan. Pegang. Tak boleh jatuh. Kalau ada meja, letaklah dia di meja. Tapi janganlah letak pula kertas lain ke. Jadi ini adalah ketertiban kita sebagai bangsa Malaysia, memuliakan lambang-lambang itu. Betul orang kata, apalah sangat, ini cuma simbol. Tetapi simbol itu adalah
membayangkan kefahaman kita kepada falsafahnya yang lebih mendalam. Penghormatan juga. Penghormatan. Ya, Datuk. Ya. Juga untuk tahun ini usia ataupun sempena dengan sambutan rukun negara juga kalau boleh kita lihat tahun lalu adalah 50 tahun selepas rukun negara itu menjadi pegangan seluruh rakyat Malaysia. Untuk tahun ini juga 51 tahun. Bagaimana rukun negara ini yang Berhormat Datuk berpandangan ia wajib untuk difahami, ditekuni dan juga dihafal oleh setiap rakyat Malaysia supaya kita tahu tentang bagaimana penterjemahan set tingkah laku rakyat Malaysia dalam kehidupan kita bermasyarakat. Ya. Saya ambil satu contohlah. Dalam social media ini, ya. Ada waktunya bahasa-bahasa yang digunakan. Ini saya nak bezakan. Bukan kata tak boleh kritik. Tak, kritik adalah amalan demokrasi. Tetapi ya. Ada waktunya bahasa-bahasa yang digunakan. Sedangkan salah satu daripada maksud rukun negara itu ialah kesopanan ya. Dan kesusilaan. Kita boleh berbeza pandangan, kita boleh mengkritik, menunjukkan segala perasaan kita. Tetapi maki hamun, ya, jerit-menjerit dalam Dewan Rakyat, contohnya malangnya, ya, contoh yang malang, itu tidak membayangkan maksud rukun negara, ya, kesopanan dan kesusilaan. Jadi ini yang saya katakan bahawa betullah dia seperti lambang lagi sekali, yeah. Tetapi dia membayangkan nilai yang lebih mendalam itu. Baik. Yang Berhormat Datuk, kita nak berikan tumpuan seketika kepada amanan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin. Ayuh sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang Amat Berhormat Dato' Sri Dr. Ahmad Samsuri bin Mokhtar, Menteri Besar Terengganu. Yang Berhormat Dato' Saifuddin Abdullah, Menteri Komunikasi dan Multimedia, merangkap Pengerusi Jawatankuasa Induk Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2021. Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dan Jemaah Menteri, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Terengganu, seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi sekalian. Apa khabar semua? Saya doakan saudara dan saudari berada dalam keadaan sihat walafiat. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya kita dapat bersama-sama menjayakan pelancaran kempen Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2021 pada hari yang berbahagia ini. Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia pada tahun ini masih mengekalkan tema yang sama seperti tahun lepas, iaitu Malaysia Prihatin. Dan ini adalah seiring dengan iltizam dan aspirasi berterusan Kerajaan Perikatan Nasional dalam menyemai rasa cinta semua rakyat kepada negara selain menyemarakkan semangat kebersamaan dalam kalangan rakyat ketika kita masih memerangi pandemik COVID-19 semenjak lebih setahun yang lalu. Saya sedar bahawa kita masih berada dalam tempoh yang agak mencabar susulan wabak COVID-19. Namun saya yakin bahawa saudara dan saudari mempunyai semangat cintakan negara yang tinggi dan dapat mengambil iktibar dan aspirasi daripada kepentingan meraihkan bulan bersejarah ini yang menyaksikan negara kita mencapai kemerdekaan. Kita telah dilahirkan di tanah air ini dan menjadi sebahagian warga negara yang bersumpah setia untuk mempertahankannya sehingga akhir hayat kita. Semangat juang tinggi pemimpin dan nenek moyang kita dalam menuntut kemerdekaan negara yang penuh ranjau dan beliku perlulah dijadikan iktibar dan memberi inspirasi kepada kita semua. Dan kali ini kita sedang berperang dengan musuh yang sukar dilihat dan lebih berbahaya. Saya berdoa agar saudara dan saudari akan terus cekal dan dikurniakan kekuatan dalam usaha kita untuk menamatkan wabak COVID-19 ini. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, Jalur Gemilang adalah lambang negara
yang mampu membangkitkan semangat patriotisme dalam hati setiap rakyat Malaysia, yang mencetuskan solidariti dalam mendepani apa jua cabaran yang mendatang. Saya berharap kita dapat bersama-sama menterjemahkan bentuk solidariti ini dengan mengibar megah Jalur Gemilang sebagai tanda kita sentiasa bersatu padu dalam melawan pandemik COVID-19 ini. Saya juga yakin bahawa setelah 64 tahun negara menikmati kebebasan dan kemerdekaan, amalan mengibar Jalur Gemilang ini sentiasa dibudayakan dalam kehidupan seharian saudara dan saudari tanpa rasa malu dan janggal. Saya berharap agar seluruh rakyat Malaysia, daripada penjawat awam di kementerian dan agensi, warga sektor swasta dan sesiapa juga akan menyahut seruan kerajaan dengan mengibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga, tertib dan rasa hormat. Saya juga berharap agar saudara dan saudari mengibarkan Jalur Gemilang di kediaman ataupun kenderaan masing-masing. Berilah kita bersama-sama melakukannya demi menzahirkan rasa cinta terhadap negara, diiringi doa dan harapan agar negara akan segera pulih daripada wabak COVID-19 dan kita dapat kembali ke kehidupan normal dan mengecapi kemakmuran bersama. Saya percaya melalui semangat cintakan negara yang sentiasa diperteguhkan, kita akan dapat mengekalkan kehidupan yang harmoni, saling mengasihi dan bersatu hati dalam kalangan rakyat meskipun berlainan kaum, agama dan latar belakang. Akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini melancarkan program Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2021. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia, ayuh sama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang dengan cara terhormat dan juga bagaimana kita menzahirkan rasa cinta pada negara. Iya, jadi betul. Untuk pengetahuan anda, terdapat pelbagai program sebenarnya yang pun dirancangkan dan juga diatur untuk anda oleh Jabatan Penerangan Malaysia, antaranya pertandingan pidato, pertandingan fotografi. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, anda boleh terus sahaja ke laman sesawang www.merdeka360.my. Ya, masih lagi mengekalkan tema yang sama iaitu Malaysia Prihatin. Sama-sama juga kita terus bawakan pada anda keprihatinan kita sebagai rakyat Malaysia. Bukan saja kita tunjukkan dengan mengibarkan Jalur Gemilang tetapi juga dengan melengkapkan untuk program PICK yang juga dilaksanakan di seluruh negara. Itu sebagai tanda kita sayang kepada negara. Okey, juga terima kasih kepada Wani Carey kerana bersama dengan kami. Satu alunan yang cukup cantik dan juga merdu lagu yang permulaannya tadi. InsyaAllah Wani akan bersama juga menyanyikan dengan kita seketika nanti. Lagunya Wani. Lagunya Standing in the Eyes of the World. Ini sesuai dengan Olimpik Tokyo juga. Sama-sama memberikan sokongan untuk kontinjen negara kita kan. Hari ini juga atlet kita akan turut bertanding untuk acara berbasikal. InsyaAllah kita akan sama-sama. Untuk Dato' Azizul Hasni Awang dan juga pagi tadi kita ada golf. Sama-samalah kita tunggu dan juga saksikan apakah kesudahan untuk atlet-atlet negara kita. Walau apa pun yang terjadi sebenarnya, teruskan usaha anda dan juga sokongan anda kepada atlet-atlet negara kita. Tidak semestinya di Olimpik tapi untuk acara sukan-sukan yang seterusnya ini juga. Okey, dan ini adalah satu perkara yang penting kerana sepanjang Bulan Kebangsaan ini seperti yang disebutkan tadi, banyak atur cara yang akan dilakukan. Jadi ambil bahagian dan sama-sama kita sokong acara-acara yang diatur oleh pihak Kementerian Komunikasi dan Multimedia serta pihak Jabatan Penerangan untuk kita menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan, Hari Malaysia dan kempen Kibar Jalur Gemilang. Ya, apa pun kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada anda kerana sudi bersama dengan kami bermula jam 8 pagi tadi sehinggalah ini bersama dengan kami berdua untuk tadi selamat pagi Malaysia dan seterusnya Ismail. Bertiga sebenarnya kita. Ya, kita bertiga. Berempat. Berempat sudah.
Okay, jadi jom sama-sama kita kibarkan jalur gemilang, sama-sama kita juga sematkan rasa cinta kita kepada negara sepanjang bulan kebangsaan ini. Dengan itu, saya Reid Robin. Saya Syafiqah Ishak. Dan saya Ismail Adnan. Kita akan tinggalkan anda bersama dengan Wani Carey yang akan menyanyikan lagu Standing in the Eyes of the World. Ayuh rakyat Malaysia, kita berbangga menjadi rakyat Malaysia. Kibarkan jalur gemilang. Dengan itu, assalamualaikum. Wani Carey bersama dengan anda untuk menyanyikan lagu Standing in the Eyes of the World.